Baik, selamat sore menjelang petang pemirsa Tribun Jabar di manapun Anda berada, bahwa di Cianjur ya, tepatnya ini seorang ibu bernama Tika Kartika, warga kampung Kebon Jambu, Desa Hegarmana, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, telah melahirkan bayi perempuan kembar tiga ya. Nah, saat ini terlihat bayi sudah berada di rumah ya. Sebelumnya melahirkan di RSUD Sayang Cianjur ya. Nah, ini semula dokter menyarankan untuk bayi kembar tiga ini dilahirkan pada momen kemerdekaan 17 Agustus ya. Namun karena ada sesuatu, jadi akhirnya ini dimajukan jadi tanggal 6 ya. Ini ibu Tika nih. Bu, selamat sore Bu. Namanya bayinya siapa aja nih Bu? Yang pertama Kisah Musira. Kisah. Yang kedua? Yang kedua Hifza Musira. Hifza. Yang ketiganya Tisha. Tisha itu ya. Ada artinya Bu ya? Ada. Apa itu artinya Bu? Yang ke satu Kisah itu kakak paling besar, paling tua dari yang kembar. Oh. Kakak paling tua, kakak tertua, paling tua. Lahir ini sesar apa normal sesar. Bu? Sesar ibu ya. Ibu sebelumnya sempat apa namanya saat di kandungan itu Bu, awalnya mungkin seperti apa Bu bisa mengandung tiga bayi Bu ya? Sempat kaget atau gimana Bu? Kaget. Kaget. Ya awalnya mah kaget, belum tahu tiga gitu. Cuman beda aja dari satu ngandung satu sama tiga gitu. Awal ketahuannya mah pas tiga bulan aja. Pas di OSG usia kehamilan tiga bulan. Oh, iya. Bu sebelumnya sempat ada keturunan kembar nggak dari ada. Suami atau? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Bu ini apa namanya? Disempat bermimpi atau seperti apa saat mengandung atau seperti apa Bu? Nggak ada firasat nggak ada ya? Nggak ada. Gitu. Tapi semuanya lahir sehat Bu ya, kata dokter. Iya. Bu, repot nggak Bu nih, sudah berapa lama berada di rumah nih Bu? Hampir sebulan. Udah sebulan ya? Sehari ngabisin kotak susu berapa nih Bu? Susu satu hari ya satu dus. Satu dus ya. Yang... Kalau yang satu mah masih beda kan susunya, masih prematur. Jadi yang dua mah udah normal timbangannya. Masih yang satu masih kurang. Aku udah ngelihat ya di lagi. Bu saat melahirkan berapa sih Bu beratnya badannya? Yang satu kedua 2 kilo. Nah kalau yang ketiga 1.7. Jadi artinya itu kakak tertua, kakak kedua, dan kakak pertama, anak pertama. Arti dari nama-nama arti, itu Bu? Arti dari nama itu mah ya, artinya mah dari ke satu paling tua, dari yang kembar ya. Dan yang ketiganya itu malaikat pelindungnya gitu. Itu nama-nama unik ya Bu ya? Mana ayah kak ibu?